Ya pemirsa, Perbal Tampung warga SAD yang merupakan anak bungsu dari 6 saudara dari pasangan Garang Tua dan Cangking yang bertempat tinggal di Bukit 12, Kecamatan Air Hitam. Perbal Tampung harus merelakan kepergian sang ayah bernama Cangking di saat masa pendidikan. Perbal hari ini, Senin 3 Januari 2022, memulai hari pertama dinas sebagai polisi di Resort Sarolangun. Perbal Tampung di hari pertamanya bertugas sebagai polisi di Resort Sarolangun saat dijumpai merasa bangga untuk mengemban amanah sebagai polisi. Karena salah satu warga SAD yang berada di pedalaman Bukit 12 Kecamatan Air Hitam, satu-satunya putra suku anak dalam yang menjadi polisi. Perbal berjanji akan mendidik saudara dan teman-temannya yang berada di pedalaman untuk memotivasi mengemban pendidikan yang baik. Selain itu, akan mengarahkan warga pedalaman untuk menjadikan dirinya sebagai motivasi bagi warga pedalaman lainnya. Hari ini hari pertama. Motivasi apa yang akan kau berikan dengan teman-temanmu di apa di SAD nanti? Mengajak adik-adik bersekolah dan juga bisa mengenal satu sama lain seperti di luar dan juga di teman-teman di sekolah juga. Bangga jadi polisi? Siap, bangga benar. Bangga? Siap. Siap seperti melayani masyarakat, melayani dan mengayomi masyarakat benar. Perbal yang bersyukur menjadi polisi dan sebagai motivasi bagi warga SAD lainnya yang berada di pedalaman. Dalam menjalankan tugasnya, Perbal akan menjadi pelayan bagi masyarakat, terutama bagi warga SAD yang berada di pedalaman Bukit 12, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.